Saudara, kecelakaan beruntun yang menewaskan satu orang terjadi di Tulungagung. Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian setelah tertimpa truk yang terguling. Inilah rekaman video amatir warga saat proses evakuasi truk muatan tebu yang terguling di Jalan Raya Pahlawan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Truk yang terguling ini menimpa seorang pengendara motor hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi saat truk dari arah utara berusaha menghindari bus dan mobil di depannya yang berhenti mendadak. Namun sayang, tidak berfungsinya secara optimal sistem pengereman truk membuat laju truk oleng dan menabrak sejumlah kendaraan hingga terguling. Truk tersebut menimpa sebuah sepeda motor yang ada di depannya hingga membuat korban meninggal dunia. Jadi untuk kronologis, truk itu berjalan dari arah utara, kemudian sepeda motor juga dari arah utara. Tepat di depannya TMP itu ada persimpangan 3, ada mobil TAF itu dia hendak berbelok ke arah timur. Kemudian di belakang TAF ada bus. Nah, saking kencengnya si truk ini tadi melihat bus, dia kaget ngerem, namun remnya blong. Setelah rem blong, dia mencoba menghindar ke kiri. Terus kemudian melindar ke kiri, ada sepeda motor di samping kiri agak ke depan, ditabraklah sepeda motor tersebut, penumpangnya jatuh, truk mencoba banting ke kanan, namun kemudian truk itu terguling ke arah kiri karena muatannya yang cukup berat itu. Kasus kecelakaan ini kini tengah dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polres Tulungagung. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi termasuk pengemudi truk dan mobil. Slamet Widodo, Kompas TV, Tulungagung, Jawa Timur.